Sebuah video unggahan seorang gadis pengendara motor sedang kesusahan lantaran sepeda motor miliknya tak bisa distarter. Sejumlah kardus barang miliknya tampak ditumpuk di sepeda motornya. Sepeda motor metik merah itu telah pula distandar ganda olehnya. Berulang kali ia mencoba menstarter motor baru yang dibelinya 2 hari yang lalu masih tidak mau menyala. Kendati kunci kontak telah pada posisi on. Seorang wanita yang melintas menghampirinya berusaha membantu namun juga tak mengetahui penyebabnya. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang merekam video ini. Ia kemudian bertanya kenapa sepeda motor tersebut tak mau distarter. Sang perekam berdialog cukup lama, bahkan hendak mencari bengkel terdekat. Namun setelah ia mengecek sendiri, barulah diketahui penyebabnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.